Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fati. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, untuk kabar pertama, ada kabar bahagia dari Leslar Entertainment, di mana ada jamur episode ini. Ada jajanan murah apa aja sih Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora? Stay tune di Instagram dan YouTube Leslar Entertainment. Sebentar lagi akan ada jamur Braga Street Food. Pokoknya tim nunggu di up YouTube Leslar Entertainment ya. Pokoknya kapan-kapan jamur bisa ke Lampung dan ke Bekasi juga, amin. Ada komentar yang lain, ada akun Instagram @sandalputihbilar, ke Solo dong, banyak makanan murmer. Ditunggu ya. Oke, untuk kabar berikutnya, ada informasi perolehan sementara pada tanggal 2 September 2023 di Infotainment Award 2023 on Instagram. Untuk kategori Best Couple, Leslar memimpin ya dengan perolehan 44,400, sementara pasangan Ricis Rian di nomor 2 dengan perolehan 42,367. Untuk kategori Gorgeous Mom, Lesti Kejora memimpin dengan 245,517. Kemudian untuk kategori Gorgeous Dad, Rizky Billar memimpin dari Raffi Ahmad dengan perolehan sementara 32,337. Untuk Gorgeous Baby, Al-Fatih menang ya dari Rayanza, maksudnya unggul sementara dari Rayanza dengan perolehan 132,883. Semoga konsisten ya. Kemudian juga untuk di kategori Most Sporty Celebrity, Lesti Kejora kembali unggul dari kakak Rizky Billar dengan perolehan sementara 49,284, tipis sekali dengan kakak Rizky Billar ya, yang mendapatkan perolehan sementara 48,642. Untuk kategori Celebrity of the Year, Lesti Kejora kembali memimpin di perolehan sementara 40,292, sementara Nagita Slavina 28,811. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, alhamdulillah Bunda Lesti Kejora sudah sampai di Banjarmasin beserta tim dan sudah manggung ya. Udah sampai dan sudah menyanyikan beberapa lagu nih, Masya Allah, ternyata tamunya VIP. Masya Allah, keren banget, bayangin guys, berkelas banget nih Bunda Lesti, makin bangga aja. Bunda Lesti Kejora nyanyinya di gedung ya, di ruangan, dan tamunya VIP, dan ini keren banget. Bunda Lesti cantiknya luar biasa, suaranya bagus, dan gaunnya keren banget ya. Kemudian Bunda Lesti Kejora juga menyanyikan beberapa lagu andalan ya, Masya Allah keren banget. Dan joget juga bersama tamu undangan, disawer juga sama bos Banjarmasin. Wah wah, seneng banget ya Bunda Lesti Kejora mah disawernya puluhan jeti ya. Kemudian bisa kita lihat ada Kak Dini yang lagi berada di belakang nih. Siap-siap kalau Bunda Lesti Kejora disawer ya. Sambil bawa tas juga. Aduh.
Pokoknya lucu banget nih, tim juga bener-bener kompak dan solid. Bunda Lesti Kejora the best. Dan acaranya berjalan dengan lancar, alhamdulillah syukur. Dan katanya Bunda Lesti Kejora ini gak lama-lama ya, karena Abang L-nya gak diajak. Abang L ini besok sekolah, jadi gak diajak. Sat-set-sat-set kata Bunda ya. Dan ini dia detik-detik Bunda Lesti Kejora disawer sama bos Banjarmasin ya. Masya Allah, Bunda Lesti Kejora ini off air di acara pernikahannya Crazy Rich Batubara ya, pengusaha Batubara. Masya Allah, Una disawer juga sama dokter kalau nggak salah dengar itu ya. Pokoknya kalau Una Lesti Kejora disawer pasti banyak banget. Disawer sama bos, bener-bener luar biasa nih rezekinya Una Lesti, berkah berlimpah. Semoga rezekinya Leslar nular ke kita semua ya, amin ya rabbal alamin. Ada kabar terbaru nih para sahabat, unggahan dari Kak Rivi bahwa Lesti dan tim sudah OTW Jakarta. Sekarang udah di pesawat ya para sahabat. Masya Allah, semoga Lesti dan tim diberikan keselamatan sampai tujuan. Dan ini dia Kak Wandahara mengunggah di story-nya lagi di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, langsung balik Jakarta. Begitu nih, Masya Allah. Dan memang waktunya pendek sekali ya para sahabat. Kirain Bunda Lesti mau minap nih, ternyata enggak ya. Udah nyanyi langsung OTW balik Jakarta. Semoga sampai tujuan di Jakarta dengan selamat. Pengen cepet-cepet ketemu anak dan suami ya Bunda Lesti. Pokoknya doa terbaik buat Lesti dan tim. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan sambil nunggu informasi selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.